그리고 개인적인 경력이기 때문에 김영경 선수와 함께하는 잊을 수 없는 명장면으로 오래오래 기억될 것 같습니다. 결국 선수들이 끝까지 포기하자는 마음으로 이루어진 값진 결과입니다. 우리 호흡팬 여러분들도 대전을 펼쳐지는 어떤 경기에도 큰 힘을 실어주기를 부탁드립니다. Megawati Hangestri gagal membawa timnya. Red Spark mencuri poin di kandang Pink Speeders. Di Incheon. Jumat. Tanggal 22 Maret tahun 2024. Pink Speeders menang dengan skor akhir 3-1. 25-22. 15-25. 23-25. 23-25. Yang membuat skor agregat berubah menjadi 1-0 atas keunggulan Pink Speeders untuk sementara waktu. Pertandingan dengan intensitas tinggi ini terasa dengan kehadiran Ratu Voli Korea. Kim Yeon Koung yang tampil penuh di laga ini. Kepergian Lee So Young karena cedera pun membuat trio Giovanni Milana, Megawati Hangestri, Lee So Young bubar di babak playoff. Pelatih Red Spark, Ko Hee Jin pun menurunkan Park Hye Min untuk menutup kekosongan Lee So Young. Set pertama, Pink Speeders unggul lebih dahulu hingga skor 15-10. Namun keuletan Megawati Hangestri Chess membuat Red Spark berhasil membalikkan keadaan. Set pertama menjadi milik Red Spark dengan skor akhir 25-22. Masuk ke set 2, misi balas dendam Pink Speeders terlihat jelas dengan selisih 7 poin 16-8. Keunggulan tersebut pun bertahan hingga set kedua menjadi milik Pink Speeders dengan 25-13. Masuk set ketiga, aksi saling susul terjadi sejak awal. Kim Yeon Koung memainkan peran penting dengan menekan mental Red Spark. Beruntung, Gia tak terpancing emosi yang membuat Red Spark unggul 17-11. Meski sempat unggul jauh, skor imbang 23-23 terjadi di akhir set ketiga. Set ketiga pun menjadi milik Pink Speeders dengan skor akhir 25-23. Masuk set keempat, aksi saling susul terus terjadi yang membuat kedua tim harus bekerja keras untuk mengamankan set ini. Sempat meraih poin imbang 14-14, Red Spark terus membayangi Pink Speeders. Megawati Hangestri yang terus menjadi bahan target lawan membuat Red Spark kehilangan fokus. Set keempat berakhir dengan skor 25-23 sekaligus memastikan Pink Speeders menang di laga ini. Pertandingan pun berakhir dengan skor 3-1, 22-25, 25-15, 25-23, 25-23, atas kemenangan Pink Speeders. Pertandingan babak playoff kedua akan digelar dengan Red Spark sebagai tuan rumah pada Minggu, tanggal 22 Maret tahun 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, Dito Aryo Tejo menilai performa pebola voli Megawati Hangestri di klub voli Korea Selatan, Daejeon Cheongkwanjang Red Sparks, memberi efek domino buat dunia voli Indonesia. Pebola voli berjuluk Megatron tersebut kini menjalani musim perdana di Liga Voli Korea Selatan dan mampu membawa Red Sparks bersaing di papan atas. Saya rasa efeknya otomatis ini menjadi motivasi ya, motivasi untuk para atlet wanita lainnya. Jadi saya senang-senang karena kan Mega bisa viral. Bisa mendunianya itu karena kegigihannya dan bagaimana dia prestasinya, bukan karena sisi selebritasnya, kata Menpora Dito dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Dito menilai bahwa dengan penampilan Memukau pebola voli asal Jember tersebut membuka peluang kerjasama antara Federasi Indonesia dengan klub-klub dari Liga di Korea Selatan dan Jepang. Pastinya, ada efek. Ya, inilah tadi makanya saya sampaikan. Contohnya dengan Korsel. Ini kita tidak hanya sebuah eksibisi saja, tapi lebih pada kerjasama pada liganya maupun tim-timnya, dan artinya kita ada kesepakatan bagaimana bisa menaruh potensi-potensi atlet wanita kita itu di liganya mereka. Dan ini juga lagi kita aplikasikan di Jepang, ujar Dito. Selain itu, Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Red Sparks dalam pertandingan persahabatan bertajuk Fun Volleyball, yang berlangsung di Indonesia Arena pada tanggal 20 April mendatang. Pertandingan persahabatan tersebut juga akan menjadi pertandingan pembuka ajang Proliga 2024. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBPBVSI, Imam Sujarwo mengungkapkan persiapan telah berlangsung matang. Kita koordinasikan nanti, tentunya ini tidak ada masalah, semua dari segi atlet yang akan bermain juga kita sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dari kesiapan fisik, kesiapan materi, strategi, teknik, taktik kita sudah disiapkan sekarang, karena sekarang secara teknis untuk pemain sudah siap karena sekarang sedang berlatih di tim masing-masing, kata Imam Sujarwo. Pertandingan yang didanai oleh Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, LPDUK, tersebut juga akan menampilkan pertandingan antar selebriti dan penampilan dari grup JKT48. Pertandingan Timnas Bola Voli Putri melawan klub Megawati Hangestri Pertiwi, Daejeon Jungkwan yang Red Sparks, tanggal 20 April tahun 2024, dapat dimaknai lebih dari sekadar laga eksibisi dan hiburan biasa. Laga ini juga momentum peningkatan pembinaan voli tanah air dan perhatian terhadap kualitas pevoli putri. Dengan 3 medali perunggu dalam 3 edisi SEA Games, prestasi Timnas Bola Voli Putri memang tak sementereng Timnas Putra yang hat-trick medali emas dalam ajang yang sama. Namun, hal itu tidak berarti Timnas Putri bisa dipandang sebelah mata. Apalagi, pemain putri berhasil menunjukkan potensi bahkan di luar negeri seperti Megawati yang dijuluki Megatron. Maka, wajar jika pemain senior Timnas Bola Voli Putri, Wilda Siti Nur Fadilah, antusias dengan laga kontra klub Megawati di Liga Korea, Red Sparks. Tak hanya akan memenuhi rasa penasarannya melawan Megawati yang merupakan